Seterbuka apa? Oh, terbuka apa? Ini sudah masuk materi, jadi sebaiknya tadi sudah ya, nah, sudah dijawab kan. Ayah selalu, ayah adalah orang selain Rian yang dihubungi Ricis kalau ada yang tidak berkenan. Oke, itu mungkin yang ininya. Tapi selama berumah tangga mungkin ayah ada seringnya terjadi seperti itu nggak sih, kecacatan gitu ya? Kita masih berjalan-berjalan gitu ya. Ayah boleh nomor jawab. Nomor antrian 63, silahkan menuju loket 1. Oh, lanjut. Sama sih nasihat gak sih ayah? Ayah sering ngasih nasihat gak sih ke Rian atau Ayah? Ayah tetap menyalahkan Rian. Nomor antrian 63, silahkan menuju loket 1. Bisa menyelesaikan ini semua gitu. Intinya begitu. Kita tetap, ayah tetap menyalahkan Rian yang gak benar gitu. Kenapa? Dalam hal apa saja? Masih yang bahasanya kayak ada laporan. Nomor antrian 64. Silahkan menuju loket 1. Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya. Sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Rian padahal katanya ngopi. Nomor antrian 64. Silahkan menuju loket 1. Yang masih kerja ke Rian, gitu-gitulah. Tapi ayah tetap bilang, tetap minta maaf ke Ricis. Selain nasihatin itu ada apa? Berarti perhatian itu benar ya ayah ya? Maksudnya yang kurang mendapat perhatian dari Rian? Enggak juga, karena Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya. Nomor antrian 65, silahkan menuju loket 2. Mungkin ya enggak inilah gitu. Enggak apa tuh ya? Tidak, apa namanya, tidak paham lah dengan kerja dari Rian. Sering-sering pengalaman juga gak sih ya, tentang rumah tangga kan ayah kan? Lumayan juga kan konserian gitu masih jangan mungkin ya terus nah, pokoknya nomor antrinya 65, silahkan menuju loket 2. Semua ini bisa diperbaiki ya kan, jangan sampai pisah. Dan juga apa keluarga ayah ya, orang tuanya yang dari pihak apa nyanya Rian, jangan sampai pisah. Bagaimana ketemu dengan Mona sendiri? Ketemu kemarin baru ketemu kok. Kadang-kadang nanti Moana sama Ria ini tetap lancar ya? Lancar, hubungan apa? Ricis sama ayah tetap baik. Nah, hubungan Ricis sama ayah tetap baik. Kadang-kadang ngajak makan siang ayah tetap baik. Ayah, upaya rujuk yang dilakukan sama Ria? Upaya banyak sekali upaya-upayanya. Cuma dari pihak Ricisnya, dari pribadi ya. Dia tetap kekeh lah, mau tetap bisa. Tapi apa upaya itu? Macam-macam lah, nggak mungkin ada cerita kan. Ayah tadi kan waktu ayah bilang atas nyalahinnya Rian. Itu atas dasar apa ayah menyalahkan Rian? Karena kan Ricis WA ke ayah, nyalahin Rian gitu kan. Ayah tetap, walaupun Rian mengklarifikasi, tapi ayah tetap nyalahkan Rian. Mengklarifikasi yang Ricis laporkan ke ayah, tapi ayah tetap nyalahkan Rian sebagai kepala keluarga gitu. Harus bisa menyelesaikan ini gitu. Setelah mendapat aduan dari Ricis, selain menasihati ayah sendiri tuh ada upaya apa sih ke Rian gitu untuk selain menasihati? Dia suruh minta maaf ke Ricis. Rian minta maaf ke Ricis gitu. Itu aja ya. Ya mungkin awal mula kurangnya perhatiannya seorang Rian di awal karirnya menjadi di entertain atau seperti apa ya? Jauhlah mungkin ya gitulah. Dan Rian kan ada kesibukannya, kita ayah nggak paham lah kerja kerjanya Rian di sini kan nggak paham lah, ya kan. Dan ayah pun nggak mau mencampuri, ya bukan rezekinya Rian, ya kan. Itu aja. Tapi kalau untuk Rian toh berusaha untuk mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Rian sendiri sudah sering cerita nggak sih ke ayah soal masalah rumah tangganya sama Ricis? Kalau Rian agak tertutup masalah rumah tangga, ayah malah tahunya dari Ricis. Nomor antrian C 2 dia enggak mau nyampe dengan nomor perkara 940 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Yang Ricis sama ayah hubungan dekat sekali gitu. Dianggap ayah ini seperti ayahnya juga. Betul. Ayah sendiri Gus membantah bahwa ada di apa namanya netizen ngomong bahwa Ricis tidak diperhatikan keluarganya Rian sampai dia upload postingan tentang keluarga artis lain yang mendapat. Enggak seperti itu. Tetap disayang juga ya. Sama keluarga. Ya, enggak gitu seperti ya. Itulah. Kita tetap sayang kok. Cuman kan istri ayah kan kerja. Ya pegawai negeri sudah 30 tahun. Dari ayah nikah sama mamanya Rian sudah pegawai gitu. Dari gajinya sampai sekarang sudah 30 tahun. Masih 4-5 tahun lagi baru pensiun. Jadi enggak ada lah yang gitu-gitu. Kita kalau diundang kita datang, selalu diundang kita datang gitu. Selain hubungan dengan Ricis, mungkin dengan keluarga Ricis sendiri seperti apa nih? Bagus. Ibu Unifah kemarin ngajak ibu umroh, cuma ya kan nggak bisa ya.